Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas video tentang absensi online. Dalam video ini kita akan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang membuat formulir absensi dengan Google Drive. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tutorial lanjutan berkaitan tentang membuat database pengolahan dari hasil respon dari Google Formulir yang sudah diisi. Mungkin dari awal kita ke halaman respon. Dari tampilan Google Drive-nya kita ke halaman respon. Kemudian yang sudah menjawab ini ada 10 tanggapan. Dari 10 tanggapan ini kita kepingin mengolah data Excel-nya atau split cell. Itu kita klik dari lihat respon di split cell atau tanda hijau sisi kanan klik. Maka kita akan diarahkan kepada sheet respon dari Google Spreadsheet ini. Kita sudah memiliki ini, dari ini kita rubah jadi status. Teksnya dengan merubah klik kanan, ganti nama. Atau terserah teman-teman semua ingin mengganti nama apa. Langkah lanjutannya, kalau saya membuatkan terlebih dahulu database dari siswanya. Yaitu kita tekan plus tambah sheet. Nah, saya taruh di sini. Saya taruh di sel 3. Di mana mungkin kita bisa tambahi untuk A3 itu nomor. Kemudian nomor NIS-nya. Kemudian nama siswa. Saya ini rapikan dulu. Kemudian ini kelas. Dan ini kita blok semua, kita kasih kotak. Tinggal di latar tengahkan juga. Oke, jadi ini nomor 1 sampai misal kita buat acuan. Nah, kelas di sini bukan kita mengambil data dari sini. Melainkan apa? Kita mengambil data dari file database kita. Tujuannya kenapa? Ketika nanti pengisian kelas ini ternyata salah, dari siswanya mungkin salah, maka database kita bisa mengarahkan. Yang terpenting hanya nomor induk siswa. Gitu. Jadi kita kembali ke ini. Jadi kita mungkin 112. Coba kita buat 110, kemudian 111. Itu ini kita blok dulu, kita langsung kita ambil ini nomor NIS-nya sudah kita bentuk, kemudian namanya coba kita Andika Septiani. Oke, ditambahi juga jenis kelamin untuk mungkin kedepannya kita mau kepingin membuat grafik. Ini Anton Supra Salsa Bila, kemudian nama saya sendiri aja, So Amin, kemudian Dewi Anjas Moro. Mungkin ini dulu ya. Dari ini mungkin kelasnya coba kita cek di sini kelas gunakan, oh ini jadi 1A, ini 1A, 1B,
1B, 1C. Mungkin nanti bisa dilengkapi untuk di kedepannya. Ini saya rubah ke 2A. Oke. Ini bisa dibuat langsung dirapikan untuk tabelnya. Oke, dari sini ini yang harus kita inputkan di posisi posisi ini, posisi di Google Formulir untuk di kecocokannya. Nah, ini. Nah, caranya gimana? Pertama, kita bisa merumus langsung dari sini. Jadi, kita untuk ini mungkin acuan pertama ini, enter. Acuan kedua, ini nomor yang pertama ditambah petik 2 dikasih garis berdiri, kita cari di keyboard atasnya, enter. Kemudian tanda petik lagi, tanda dan, kemudian ini untuk yang sel B5. Untuk selanjutnya itu tinggal ditarik. Nah, ini sudah jadi untuk detail NIS-nya. Dari sini kita bisa mengambil untuk ditaruh di sini. Tinggal copy paste saja di NIS, kemudian kita pilih kalau tidak muncul, munculkan validasi respon. Ini pilih ke awalnya biasanya ke angka, tinggal ekspektasi reguler, pilihnya di sini kecocokan. Kemudian di sini untuk kalau seandainya ada kesalahan penulisan NIS, maka muncul pesan ini. Oke. Ini udah, tinggal kita ini cukup di hidden aja. Kan hanya tujuannya untuk controlling aja. Jadi mungkin bisa kita tulis kode NIS formulir. Ya, ini. Jadi ini bisa di juga mungkin seandainya ternyata ada penambahan murid siswa. Ya, ini tinggal meneruskan, ini tinggal narik. Misal ini nih siswanya sampai ke 20. 23. Maka ini tinggal narik aja. Nah, kemudian di sini pun sama. Nah, ini yang akan dicopy yang akhirnya. Ini kemudian ini kan hanya untuk arsip aja, tinggal klik kanan di sini. Kemudian sembunyikan kolom atau hidden column. Oke, jadi lebih rapi. Ini tinggal di saya rapikan dulu. Setelah kita merapikan ini, selanjutnya kita bisa mengganti nama terlebih dahulu untuk mempermudah kita menjadi DB siswa, database siswa. Oh iya, di sini saya ada duplikat nama. Nah, tinggal kita rapikan jadi 132. Ini. Kemudian langkah lanjutannya kita kembali ke responnya atau status kalau di sini saya sudah buat. Jadi kita membuat di sini kita temp stempelnya ini, ya apa caranya format jamnya ini tidak tampak atau hanya kita mengeluarkan format jamnya ini. Ini pun bisa kita akali dengan format, pengaturan format. Tapi kali ini kita butuhnya untuk penyamaan format secara formula. Kita bisa mengisi formulanya. Pertama, kita langsung nulisnya di sel pertama, di sel 1. Jadi, kita array formula di sini. Nah, kemudian kita pilih if, kita memberi nama dulu. If jika row A kan, ini row A di sini.
A titik T2 A, kemudian kita tutup dulu sama dengan 1. Jadi garis rownya yang pertama, maka titik 2 di sini titik titik koma, maka batik 2 diisi dengan tanggal 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 spasi absen batik. Nah, coba kita enter. Nah, di sini keluar absen. Tapi kenapa kok ini? Maka di sini perlu ditambah rumus kedua. Kita hapus lagi rumus sebetulnya. Dihapus. Kemudian apa? Titik koma. Reformula. Kita if jika kolom A BA sama dengan kosong, maka kita kosongkan ini. Nah, di sini keluar error lagi. Coba kita tambah formula kembali di sini. Nah, coba kita keluarkan nilainya. Titik koma, teks formula, kemudian yang kita keluarkan apa? A sampai A, ya kan, dikeluarkan ini data ini dikeluarkan, titik koma, ini titik koma, kita keluarkan formatnya menjadi teks DD hari 2 garis miring mm garis miring y nya 4 kali. Jadi kalau 3 kali 2 kali maka keluar angka 2 aja, 2 angka aja. Kemudian ini, kemudian kita tutup sebanyak 4. Kenapa ini salahnya di posisi kita pelajari dulu errornya di sebelah mana. Oh, ini kurang. Nah, kita cek ulang lagi. Masalahnya di sini. Nah, sudah keluar. Misalnya pertama nanti mungkin formula ini saya akan copy di narasi untuk yang ini. Untuk lanjutannya kita akan menggabungkan tanggal dengan NIS. Tujuannya apa? Untuk kita panggil di rekap database. Jadi lanjutnya kita bisa menggunakan formula sama reformula. Kita beri nama dulu dengan fungsi yang sama if buka kurung row yang kita beri nama, row baris yang saya tentukan. Apa yang kita mau beri nama dari kolom kode siswa kita mengambil dari coba kita A A enggak tutup kurung sama dengan 1, maka kita keluarkan kode siswa. Oke, koma. Kita lanjutkan reformula. Kita pakai if kembali. If oh tidak tidak ya tidak tekan. Yang kita ingin keluarkan kolom
C terlebih dahulu. Yang di depan adalah nomor NIS dulu. Jadi nomor NIS itu berada di sel C, C sampai C. Jadi tidak ada batasan sampai bawah. Tanda dan teks kita akan mengeluarkan, tapi di format terlebih dahulu dari tanggal. Tanggalnya yang akan kita keluarkan yaitu tanggalnya yang kita ambil adalah dari data G, maka G sampai G. Titik koma, kita keluarkan formatnya D M Y-nya 4 kali titik. Coba kenapa kok error? Coba kita pelajari. Teks. Oh, ini permasalahannya. Jadi, kekurangan kolom is. Coba kita hapus dulu. Nah, sudah. Jadi rumusnya. Jadi kita ulangi kembali. Kita ulangi kembali rumusnya. Jadi reformula if kita akan memberi di sini fungsi untuk memberi nama pada kolomnya. Kemudian rumus berikutnya ini fungsi untuk menampilkan, menggabungkan dari C tergeser nomor NIS terhadap tanggal yang ada yang kita formulakan. Dari teks dari G terhadap, kita keluarkan rumus ini dan enter ini untuk yang rumus berikutnya. Kemudian lanjutannya sebentar. Lanjutannya itu kita yang belum kita tampilkan adalah kehadiran. Nah, rumus kehadiran sama sama dengan dari formula. Kemudian if rumus yang tadi itu kita ingin keluarkan row baris ke A terhadap A, kita tutup kurung sama dengan satu baris pertama, maka kita akan tampilkan status kehadiran. Oke, kalau enggak maka kita keluarkan data F terhadap F. Kita keluarkan data ini. Oke, ini sudah. Coba kita cek untuk pengisian lanjutan 115. Di sini kita perhatiin jauh. Nama siswa terserah sudah. Kelasnya ini dia izin. Oke, ceklah ini 115. Jadi 115
Saya email, saya hidden dulu ya. Tidak, karena tidak kita fungsikan, percuma hanya untuk pengumpulan aja. Kita sembunyikan, nis kita rapikan di sini. Coba kita supaya ini kita format, kemudian pengemasan teks kemas. Ini harus tengah. Kemudian kita format kembali. Nah, ini rata tengah. Oke, ini sudah. Nah, kalau sini status kehadiran pun sama. Ini. Jadi ini yang sudah dibentuk tanggalnya. Kemudian kita coba lagi di 115 di tanggal yang sama. Apakah port kodenya sama? Coba kita kirim tanggapan lagi. 115 kelas tadi itu kelas 1B. Status hadir. Nah, di sini coba kita cek. Nah, ini kode yang mengalami kode yang sama. Jadi ini tinggal kita nanti kontrol ininya lebih mudah mana yang diambil. Saya ada duplikat untuk penginputan, tapi yang diakui sama rumus nantinya hanya satu rumus saja. Itu pun nantinya bisanya hanya berganti. Terkadang dia mengambil data yang izin, terkadang yang hadir. Jadi kita perlu menekankan pada guru kelasnya atau siswanya jangan absen terlalu sering di waktu yang sama. Kemudian langkah lanjutannya dari ini, kalau saya itu biasanya membuat tabel setting atau database settingnya dulu. Fungsinya untuk kita membuat rekap setiap bulannya secara otomatis. Jadi kita buat library-nya. Jadi kita mungkin bisa diketik set. Nah, yang dibutuhkan pertama mungkin database tanggal ya. Saya akan menerangkan database ini ketika kita membuat data rekap. Jadi contoh ini kita membuat detail tanggal kita memulai sebuah aplikasi ini. Mungkin kita buat isinya 1 tanggal bulan 7 2020. Tinggal kita tarik aja, ini akan mengikuti sampai ke berapa. Kemudian kita membuat kode tanggalnya dengan acuan pertama bulan terhadap tanggal. Jadi rumusnya sama dengan mon bulan. Ini yang akan kita keluarkan nilainya adalah bulan. Coba kita enter, maka nilainya 7. Kemudian di ini kita tambah. Ini. Jadi kita tambah rumusnya tanda dan kemudian petik 2 kasih titik petik 2 tanda dan. Kemudian kita keluarkan hari, maka D
buka kurung terhadap ini juga, enter. Jadi formulanya, rumusnya adalah 7 ini kita format, kemudian pengemasan kemas. Oke. Ini okay. Jadi ini tinggal kita drag aja ke bawah, tanda plus sampai itu. Oke. Selanjutnya kita keluarkan harinya. Tujuannya apa? Nanti kita membuat rumus perhitungan untuk memfilter hari Minggu atau Ahad. Bisa menggunakan rumus untuk hari itu sama dengan teks buka kurung. Kita keluarkan tanggal ini. Kita ingin mengeluarkan hari. Hari itu rumusnya petik D-nya 4 kali. Ini, maka keluar hari Rabu. Ini dia. Oke. Langkah lanjutannya, kita membuat setting tabel. Biasanya saya buat itu. Jadi pertama kita nomor. Kemudian ini bulan. Ini kode bulan, jadi ini satu, misal ini Juli, ini 7. Sampai bulan Juni, Juni 6. Nah, sekarang ini sudah kita membuat dua set data setting. Mungkin nanti bisa lebih banyak untuk mempermudah kita untuk pengaturan lanjutan. Nah, langkah lanjutan kita membuat detail recap. Saya rapikan dulu ininya. Oke, kita menambah sheet baru. Ini untuk RKP. Saya ingat jadi RKP ya. Jadi dibutuhkan tuh nomor NIS, kemudian NIS.
jenis, kemudian nama siswa. Jadi ini mungkin bisa pakai kode aja. Bisa pakai memanggil, kita manggil ini aja. Jadi kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Ini vertikal pencariannya terhadap nomor. Kemudian kita mengambil database dari sini terhadap semuanya aja kita ambil. Kemudian jangan lupa dikunci absolute. Nah, kita akan tampilkan apa yang pertama? NIST. NIST itu di kolom ke 2. Maka false. Oke, kemudian enter. Nah, ini sudah keluar detailnya. Nah, supaya tidak ini, maka kita if error. If error kurung, maka kalau terjadi error kita akan tampilkan detail kosong. Nah, tinggal kita sudah. Jadi kalau coba ini kita cek. Nah, ini rumus berikutnya tinggal ini di copy. Kita taruh di sini, kita ganti 3. Sesuaikan. Oke. Di kita taruh di kolom 5 ya. Kemudian di sini kebutuhannya. Sekarang sebelum ke sini dulu, kita buat sudah ini. Ini database yang awal. Kemudian coba kita setting di sini bulan. Nah, kita tampilkan dari data setting. Kita untuk menampilkan bisa menggunakan list. Jadi list ini bisa diambil dengan for apa? Menu data. Kemudian validasi data. Nah, di validasi data ini ada rentang sel. Nah, rentang selnya ini dirubah ke setting. Kemudian fill-nya kita ambil dari ini sampai ke sini. Kita akan tampilkan, maka oke. Tampilkan daftar dengan drop down. Oke, simpan. Nah, coba kita cek di data recap. Nah, ini keluarnya kayak gini. Nah, tujuannya apa? Sekarang kita membuat di sini kode. Kode tak bulan dengan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita akan tampilkan bulan diambil dengan dari data setting. Bulan terhadap setting ya. Kita absolutkan juga. Kita akan tampilkan kolom kedua. Kemudian false. Enter. Nah, jadi ini pergantian. Nah, Juli 7 Agustus. Kemudian kita sekarang membuat detail data rekap. Nah, detail data rekap yang dibutuhkan pertama, kita menamai dulu. Jadi ini di sini akan keluar tanggal. Tanggal 1 sampai tanggal berapa di sini. Caranya apa? Kita ingin menampilkan detail tanggal database ini ke samping sini sepanjang 30 ini. Kita ingin tampilkan di sini. Rumusnya kita bisa menggunakan pertama, kita memberi kode dulu di sini sampai 30 31. Oke, di sini ini masih 23. Kita ambil dulu, bisa menggunakan, kita ambil sampai 15, kita copy, kemudian taruh di sini, kemudian paste, dia sudah bisa nambah. Kita mungkin bisa drag kembali
Untuk ke sini kira-kira sampai di sini 23, di sini 31 persis jadinya. Ini data tanggalnya, urutan sel. Jadi urutan tanggal. Kemudian kita rumuskan. Jadi rumusnya yang tadi itu adalah untuk menampilkan database ini, rumusnya adalah bulan terhadap tanggal. Maka ini tanggal, ini bulan. Jadi rumusnya sama dengan ini. Kita kunci karena ini tidak boleh bergerak, terhadap tanda dan, petik, kasih titik, petik, tanda dan, kemudian terhadap apa? Tanggal. Maka enter, maka hasilnya ini. Kemudian kita bisa rapi, ratakan ke sana formula ini. Nah, kemudian kita ini kita mungkin kasih kotak juga. Ini rumus untuk membuat tanggal. Kemudian kita tampilkan tanggal di sini. Ini tanggal ini ke sini. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita mengambil data ini terhadap rumus ini, terhadap ini kita ambil sampai seanunya. Mau database ini sampai berapa? Oke. Kemudian F4 ini kita blok dulu, kemudian coba kita ulangi lagi, fill up dari data ini kita ambil terhadap data setting ini, kemudian F4, kemudian kita keluarkan angka kedua, kemudian false. Salah, false, enter. Ini kita keluar tanggalnya, tinggal ini kita drag, kita rumusnya kita drag aja ke sini. Ini setting sudah untuk setting tanggal secara update. Misalnya kita mau Juli, dia akan keluarkan data Juli. Nah, ini Agustus, dia detailnya Agustus. Tinggal kemudian kita rapikan di sini juga. Misal kita buat 30. Ini sisanya ini tinggal kita hidden. Karena ini fungsinya tidak berfungsi, sembunyikan aja karena ini tidak perlu dilihat sama yang lain atau orang. Tinggal ininya. Kemudian kita untuk menampilkan apa ini mau diberi tahun pun bisa. Jadi bisa kita unhide dulu. Nah, ini kita tambah tahun. Sipkan bagian bawah. Oh, salah. Bagian atas. Oke, ini tahun. Nah, tinggal kita buat database tahun di sini untuk menu data validasi. Supaya kita bisa menambah secara otomatis tanpa kita bingung di sini. Oke.
Oke, kita coba di sini angka 1 tahun 2020 kodenya 20. 2 2021 kodenya 21. Dan selanjutnya kita ambil dulu. Ini setting bulan, setting tahun. Kemudian kita masuk ke rekap lagi. Kita kembali ke data validasi lagi. Kemudian kita bisa ambil kita ininya kita ambil menu setting. Kemudiannya ini ambil data tahun. Ini oke. Simpan. Coba cek. Nah, ini. Kalau kita menambah di sini coba kita tambah tahun 2022. Kita cek di sini. Nah, sudah tampil. Tinggal kita hidden di sini. Oh, sebelumnya mungkin kita perlu menambah. Apakah perlu di sini diberi diberi formulasi tanggal? Bisa, tinggal kita untuk tahun. Jadi tahun kita taruh akhir. Jadi tanda dan petik titik petik tanda dan kemudian ini taruh di sini dulu. Maka ini kunci. Nah, udah. Kemudian ini kode. Kita value up kembali. Value up terhadap tahun. Bisa-bisa menggunakan rumus right aja diambil 2 ataupun langsung di value up kita ke menu setting aja itu bisa. Coba kita rumus. Nah, kita ambil terhadap ini 2. Nah, bisa. Jadi menu rek pun bisa, menu rumus mengambil dari kiri. Nah, tinggal ini tarik. Ini kan sudah NA karena tidak ada kode ini, maka kita tinggal update di data setting supaya apa? Di sini bisa. Nah, sekarang rumus untuk menampilkan tahunnya. T, kemudian ini tanda dan kita mau year. Nah, kita tinggal tampilkan di tes C6. Oke. Tapi kita tambah di sini rumusnya menjadi rek. GHT. Oke. Ditambahkan 2. Sudah, ini. Tinggal ini tarik aja. Oke. Maka di sini tampil. Ini pun bisa berlaku untuk bertahun-tahun. Room apa formulasi ini tinggal sembunyikan. Mungkin sekian untuk video yang tahap kedua. Nanti kita mengisi untuk tahap ketiga pengisian detail ininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.